Balai Kota Bandung terbakar pada Senin 7 November. Sejumlah PNS berhamburan usai insiden kebakaran di Balai Kota Bandung terjadi. Peristiwa Balai Kota Bandung yang terbakar terekam video dan dibagikan akun Instagram @infobandungkota. Pada video terlihat sejumlah damkar berjibaku untuk memadamkan api yang menghanguskan sebagian bangunan pemerintahan di Kota Bandung tersebut. Api terlihat berkobar di lantai 2 Balai Kota Bandung. Dikutip dari tribunjabar.id, kebakaran yang terjadi di Jalan Wastu Kencana nomor 2 Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung itu terjadi pada Senin 7 November. Kebakaran masih terjadi hingga pukul 10.43 waktu Indonesia bagian Barat. Api nampak masih terlihat membakar bagian atas gedung Bapelitbang. Asap putih dan kelabu masih nampak mengepul dan membumbung tinggi hingga menutupi bagian atas gedung. Tim pemadam kebakaran berjibaku menyemprotkan air untuk memadamkan api, sementara para pegawai yang berdinas di Balai Kota Bandung nampak berhamburan keluar dan menyaksikan kebakaran dari samping gedung. 3 unit pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dikerahkan untuk memadamkan api. Tambahan mobil pemadam kebakaran pun datang untuk membantu memadamkan kebakaran di Balai Kota Bandung. Salah seorang pedagang asongan yang biasa berjualan di Balai Kota Bandung yang enggan disebutkan namanya mengatakan, awalnya ia melihat asap yang sedikit keluar dari arah atas gedung Bapelitbang Kota Bandung. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Petugas pemadam kebakaran juga tengah berupaya dan berjibaku untuk memadamkan api yang mulai merembet kemana-mana. Saat kebakaran terjadi, pegawai yang ada di dalam gedung Bapelitbang pun berhamburan keluar dari arah Jalan Aceh. Saat kebakaran terjadi, pegawai yang ada di dalam gedung pun berhamburan keluar ke arah Jalan Aceh. Saat ini kondisi cuaca pun turun hujan dan petugas pemadam masih berupaya memadamkan api. Jangan lupa subscribe ya!